aduh, nggak kuat kameramen, bisa mati di sini nih. Tapi sabar kita ya, emang udah resiko seorang spiritual murni. Kadang saya mau ngomongnya keras di YouTube, kasihan sama penonton, kasihan. Berobat ke ahli hikmah bodong, berobat ke spiritual cabul, kasihan. Cem, inilah buktinya. Giliran udah kayak gini kan, minta tolong ke saya yang sibuk, berhubung saya mah ikhlas, ridho. Siapa tuh, kayak ada orang kameramen? Bisa dilihat nggak itu? Dicuri apa itu? Mencurigakan juga itu malam-malam itu. Mau ngapain dia itu ya? Lagi ngapain kayak? Lagi ngapain? Tangannya kenapa? Jatuh. Ini kayak ceritanya tangan saya nih. Sini sebetulnya ini hutan terlarang. Hutan terlarang. Pantesan banyak kodok, banyak jangkrik, banyak tok. Tapi di situ ada yang nunggu tamu, si Barsiso namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Kameramen. Tangan saya patah. Mau gerak sakit tangan. Aduh, nggak kuat kameramen. Aduh, nggak kuat jalan. Ya Allah. Menerabas masuk hutan ini nggak mungkin. Pulang sakit, bisa-bisa mati di sini nih. Tapi sabar kita ya, emang udah resiko seorang spiritual murni, spiritual ahli hikmah murni ya, ini udah resiko ini. Jam 10 lagi. Mau ngerokok tangan sakit lagi. Aduh. Gimana nih kameramen, kita buru aja lah masuk terus untuk membebaskan dua perempuan tadi ya. Netizen yang sembrono, kimercon akhirnya yang sibuk, yang berjuang, saya itu kasihan. Udah saya bilang jauh hari, jangan percaya sama ahli hikmah spiritual yang di dalamnya itu cabul. Kasihan, saya mau kadang kasar ngomongnya di YouTube, kadang saya mau ngomongnya keras di YouTube, kasihan sama penonton, kasihan. Berobat ke ahli hikmah bodong, berobat ke spiritual cabul, kasihan saya mah. Meskipun kelihatannya aja ya kayak orang sombong, kayak orang bengis, kayak orang gak punya ilmu, gak punya adab. Monyet, setan, anjing, babi di YouTube itu ngomong kayak gitu bukan menghujat, kasihan. Inilah buktinya. Giliran udah kayak gini kan, minta tolong ke saya yang sibuk, berhubung saya mah ikhlas, ridho lillahi ta'ala, nggak dibayar, nggak, saya mah begini dah, lihatlah keadaannya. Ya Allah ya Tuhan, gini aja kameramen, kita udah, kita nggak usah ngeluh, kita harus berjalan terus di lab aja. Kita coba masuk ke hutan untuk mencari itu si Barsiso atau siapa itulah ya. Allah Akbar, udah lab aja kameramen. Allah. Aduh. Allah. Kita maksain aja, coba masuk ya. Ya Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yushrikuna bihi shay'an wa sya'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim
Qala Muhammadun wa Abu Maliki Ahmad radhiyallahu anhu wa ra Maliki musallian ala nabiyil mustofa wa alihi mustaqimin sarofa wa astaghfirullah fi alfiyah maqsidun nahibi wa mahliyah tuqribul aqsabilat min jadi wa tabsyutul bagadu wa min jadi wa taqaddidun bi ghairi shawti fa iqatan afiyatan min muhti wa bi sakinah idun tafdila mustaudibun sana ya jamila wallahu yaqli bi ibatin wa firali wa lahu pidar jatil akhirah kalamu nalab jumbo pidun kastaki musmin wa fi'lun sumahar punil kalimu wahiduhu kalimatun wal qawlu amatul matun biha kalamun qadju'am di dari watan wanita wa alwa musnadil isim tamizun hasil di tapa atau watat wayab aliwan uni akbilan napi lun yang jali siwa humal hal pukah hal wapi walam pi lun mudari un ya lilam kaya masak sini, sini. Larinya pada ke dalam tadi ya. Aduh, badan udah gak kuat, dingin lagi, tangan kayaknya patah ini, gak bisa digerakin, sakit ya Allah. Aw. Aduh, cuma hati-hati kawan-kawan, takutnya mereka ada sembunyi juga di sini. Di atas juga takutnya. Lighting nggak bisa digerin lagi udah itu. Udah nggak apa-apa. Gue kameramen. Kuat banget ini power gue ini. Coba kita cari jalan lain. Kayaknya mereka larinya ke dalam semua ini. Bismillah, masya Allah, bismillah, subhanallah. Sini, kita cari pintu lain. Paksa masuk, kayaknya banyak, nggak menutup kemungkinan korban perempuan banyak, nggak cuma dua di dalam, banyak ini. Coba dari sini kan, ah, tangan saya, lu gerak dikit sakit sih. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk sini ya. Semua udah dipagar kayaknya ini. Coba sini kameramen. Awas, hati-hati. Sakit sih. Harus tukang urut ini urusannya. Ada keris apa di atas, coba takut ada barang-barang klenik apalah itulah dan yang lainnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa capek, dingin. Tetap kita harus masuk ke sini. Coba ikutin saya kameramen ya. Ya Allah, pantesan dingin, basah nggak tahu, buruk rasa ini basah semua. Ya Allah, sabar lah. Ya tolongin tetap, meskipun bukan keluarga kita, anak kita. Ya tolongin. Ya Allah. Ya Allah, tangan. Kameramen punya kantong nggak? Kantongin dulu ini, takut basah. Jadi sudah basah semua. Lep ini ya, sambat. Permasalahannya apa? Kalian bisa cek video sebelumnya ya. Kita lagi nyari tahu tentang padepokan tua ini, sahabat ya. Tadi kan di gubuk yang lab pertama ada gubuk itu, ada seorang kakek-kakek di sana. Mau kita samperin seorang kakek-kakek yang ada di gubuk di sana, sahabat. Ayo kameramen. Tadi sih bilangnya emang ada aktivitas di sini, cuman dia tani ini di tanamannya singkong. Jadi nggak pernah komunikasi sama orang-orang di dalam di sini.
apa mungkin juga takutnya terlibat juga itu si kakek di depan tadi tuh yang nunggu gubuk tadi. Kita mau ke gubuk ya. Loh, udah gak kuat apa-apa ini. Wah. Ah, tangan ada tuh tuh. Kita ke tempat kita tadi kamera lain. Wah, Akbar. Wah. Lemes sahabat. Ya Allah. Di tanaman dia nanam apa ini nih? Kayak nanam apa sih? Tani tadi itu kakek-kakek di gubuk tadi. Kamera lain. Pasti itu terlibat kakek-kakek itu mungkin gitu kan. Coba kita tanya-tanya ngobrol sama kakek-kakek di sana. Allah Akbar. Apa itu? Ya Allah nyangkut. BHS saya udah 4 selama gerobak dukun hancur. BHS harganya 2.800. Yang Mercedes. Kali 4 habis. Yang enak Mas Samsudin brewok, yang enak Mas Samsudin brewok, ngejual tongkat 25 berapa tuh? Ngejual tongkat 5 juta, ngejual tongkat 7 juta, ngejual sorban 5 juta, 2 juta yang enak si brewok, si setan Samsudin brewok. Lama-lama saya tangkang nih Samsudin brewok nih, bangsat aja. Ah, tolol. Bodoh amat lah, ada yang mau suka tonton channel saya enggak suka keluar lah. Ini kita lewat mana kameramen? Coba. Kemana ini lewatnya ini? Tadi kita lihat mana ini? Ini kalau diinjek becek banget. Masa turun ke sawah? Atau balik lagi aja ke tempat yang tadi itu? Coba. Udah mulai panas tapi... Cek, ada gangguan. Cek. Tadi ngelok nggak itu? Dari mana tuh? Bentar. Cek audio ada nggak? Ya Allah. Jalannya. Awas hati-hati kameramen. Punya HP kamu ini ada kuotanya enggak? Siapa itu kayak ada orang kameramen? Bisa dilihat enggak itu? Dicium. Kayak ada orang itu. Bawa senter. Diterangin aja. Aduh. Kayak ada orang itu. Kayak ada kakek-kakek. Siapa itu? Kayaknya dia mau masuk hutan, kayaknya mau pengobatan juga itu. Dijum kameramen, dijum. Kayaknya mau pengobatan itu. Siapa itu? Mencurigakan juga itu malam-malam itu. Mau ngapain dia itu ya? Mau ngapain itu? Malam-malam. Curiga saya itu. Siapa itu? Siapa itu? Masuk. Kamera sini.
Siapa tadi ya? Kayak ada orang masuk. Berarti benar itu penipuan cabul itu. Kita ikutin jangan ya. Apa kita ke tempat kakek tadi? Masuk angin ini harus dikrokin. Yuk kita ikutin orang tadi apa ke kakek aja ya. Awas. Kameramen bisa enggak? Lewat sini. Apa lewat sini aja? Lewat sini aja deh, yang enak nih. Allah, tangan saya sakit. Gusti, punya dosa apa saya sampai begini ya? Ya Allah. Lagi kameramen. Nah, kamu enggak ada kuotanya ini. Banyak orang mencurigakan di sini. Jatuh, awas. Yuk, kameramen. Allah. Aduh. Kameramen. Ya. Kenapa? Jatuh. Saya juga jatuh. Becek lihat jalannya lihat. Ke bawah lihat. Yuk, kamu enggak apa-apa? Ayo pelan-pelan aja. Ayo, sini sini. Sini sini. Suara mati katanya. Benar enggak suara mati? Cek audio mati enggak suara? Ji, suara mati enggak? Aman enggak? Ayo, ayo. Coba lihat kaki saya itu. Berat amat nih lumpurnya. Ayo. Suara mati enggak? Aman ya? Ini gubuknya nih. Aduh. Hati-hati kameramen. Ya Allah, lihat. Kayu bakar baru ini, masih ada penghuninya ini pasti ini. Yuk. Sini. Tuh. Jom kameramen. Kayak ada kakek-kakek baru pulang ngambil apa itu. Ayo kita samperin. Aduh. Nah, alhamdulillah. Ada golok. Ntar kita cuci dulu di sini nih. Air hujan halal, insya Allah. Lagi ngambil apa itu? Assalamualaikum. Aw. Kek. Lagi ngapain, Kek? Lagi ngapain? Padi. Boleh ngobrol-ngobrol enggak nanya, Kek? Di sini gimana ngobrolnya, Kek? Di sini aja. Oh, kakek di situ duduknya. Oh. Saya di sini aja, Kek. Allah. Oh, terima kasih, Kek. Masya Allah. Oke, Kek. Nanti, Kek, saya ada rokok, Kek. Nanti ya, Kek, ya. Nanti kita ngobrol sambil ngerokok itu. Insya Allah memberikan kedamaian, Kek. Teman-teman, rokok saya tadi mana? Baik kakek-kakeknya. Kita tetap waspada, ya. Tetap waspada. Dan hati-hati aja. Ya, kalau aku di situ nggak kelihatan, kebelah sana. Kek. Ganggu nggak, Kek? Kalau saya ganggu, kakek lebih baik ngerjain itu dulu. Emang dari mana emang? Gampang lah ngobrol dari mana, Ma. Yang penting kakek kerjain dulu tugasnya. Cukup ini cuma taruh doang. Oh, tinggal taruh doang. Oh gitu. Mohon maaf, Kek, ya, aduh mengganggu, Kek. Iya. Allah Akbar. Ngene, Kek. Sebelumnya saya. Wah. Aduh, berantakan. Kakek bisa ngurut. Bisa ngurut?
Aduh, kenapa emang, kenapa? Tangan saya kayak patah. Udah gampang lah nanti kak tangan Maya. Kakek udah ngerokok? Kenapa? Ngerokok ya? Tangannya. Kok mau ngerokok bilang aja kayak ya? Iya, iya, iya. Tangannya kenapa? Jatuh. Gini kayak ceritanya tangan saya ini. Ini kakek, tanah ini milik kakek ke belakang sana. Tanah punya orang, cuma saya yang garap. Ini kebun padi semuanya saya yang urus. Kebunnya punya orang, kakek yang mengurus. Ya, betul. Orangnya orang mana yang punyanya? Orangnya ya ada orang. Ada orang. Orangnya yang punyanya saya yang kebun sini daripada kebun ini nganggur. Daripada kebun ini nganggur lebih baik. Lebih baik saya di kebun padi atau ini semuanya lah. Oh gitu. Abang dari mana? Tujuannya mau kemana? Ya tadi saya di sini tadi. Ya. Saya di sini. Nah tadi di sini. Tapi nggak ada orang. Jam-jam 7 malam. Kakek kemana jam 7? Saya masih di rumah. Oh, di rumah. Masih di rumah. Berhubung saya di sini lagi nunggu padi. Di sini jangan gegabah. Jangan gegabah. Kenapa, kek? Di sini sebetulnya ini hutan terlarang. Hutan terlarang. Ya. Pantesan banyak kodok, banyak jangkrik, banyak ya. Toke. Sepertinya nggak ada yang berani masuk ke sini terkecuali kakek. Tapi ada ini kok bisa masuk ke sini. Oh gitu kek, jadi gak ada yang berani masuk kecuali kakek. Ya. Sekarang ada saya berani, berarti yang berani saya doang sama kakek. Ya, ya. Kakek berarti tahu sejarahnya. Ya saya tahu semuanya. Tujuannya mau apa emang kakek? Saya tadi di rumah ada kedatangan tamu, ya. Dua orang perempuan katanya ke daerah sini berobat, tapi dilecehin gitu. Berobat? Iya. Tapi di sini gak ada orang kek ya? Gak ada sama sekali. Iya, gini kek. Mohon maaf kek ya. Tadi saya di belakang nggak jauh dari gubuk ini, di sana itu ada 100 orang kek. Masanya? Iya. Dan saya juga ngeliat orang tadi satu orang itu kakek bukan yang di lewat tadi. Saya tadi dia emang dari sana cuma saya cuma ngambil padi doang. Oh ngambil padi doang. Saya ngambil ke sana tadi. Oh gitu. Saya kira yang mau berobat juga. Banyak cuma banyak orang nggak pernah masuk ke sini cuma arahnya ke sana. Oh banyak orang tapi arahnya ke sana. Karena orang-orang tahu ini hutan di sini ini hutan terlarang. Hutan terlarang. Iya benar. Emang tujuannya mau ke sini semua? Saya kesini tujuannya ya mau nolongin tadi tamu saya katanya di sini dilecehin gitu tapi sekarang udah dapat lagi sama spiritual. Aduh. Yang sesat itu kayak di belakang kan ada hutan. Aduh. Kenapa aduh-aduhan kayak? Jangan sembarangan kalau mau masuk ke situ. Kakek aja itu tanah terbatas itu kakek aja sampai sekarang belum pernah masuk ke situ. Oh, hanya berani di sawah-sawah tadi aja. Iya, hanya yang sawah-sawah aja. Astagfirullahaladzim. Setiap masuk sakit. Ya betul. Astagfirullahaladzim. Udah berapa orang udah banyak 200-an orang itu yang di situ. Tapi di situ ada yang nunggu tamu si Barsiso namanya. Satu orang keluar 100 orang gitu. Kakek nggak tahu apa-apa soal urusan itu. Saya tidak tahu apa-apa. Iya, ya, maaf ini kayak ya, bukan suudon kayak. Ya. Kakek nggak pernah kenal dengan orang-orang yang ada di dalam hutan itu. Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Saya tidak pernah kenal lah dengan mereka itu. Nggak pernah kenal sama sekali. Iya. Karena saya dulu pernah ada perjanjian juga. Oh, perjanjian apa kayak? Perjanjian itu saya batas itu saya juga emang pernah dikeroyok orang satu orang. Bahwa itu pohon-pohon itu. Itu wilayah dia. Dan saya disitu disiksa dulu. Disiksa terus kalau memang kamu mau bekerja dan berkebun di sini perjanjian. Saya itu tidak boleh masuk ke batas itu. Saya masuk lagi ke batas itu saya nggak bakal hidup mungkin. Makanya di sini saya rahasiakan semua kepada orang-orang. Kalau ada saya di sini orang masuk ke sini saya suruh pulang lagi. Oh gitu. Ya, karena saya nggak mau orang-orang seperti mereka itu kena imbasnya. Ya. Nama kakek siapa? Parman bukan? Bukan. Bukan. Parmin. Bukan. Uh-huh. Gojol nama saya. Gojol. Ya. Mbah Gojol. Ya. Saya juga bilang jangan gegabah masuk ke daerah sini. Lebih baik Anda pulang. Iya benar sih saya juga kewalahan ngelawan mereka. Oh. Cuma kan kalau dibiarin. Kenapa mereka? Iya tadi saya kena berantem. Astaga. Ya bukan berantem sih maksudnya kepleset lah. Kalau saya masuk ke sana mending enggak usah ya? Enggak usah, mending enggak usah. Saya bilang mendingan ke arah lagi, balik lagi. Penuh misteri sih ini. Oh ya udah gitu aja kayak ya. Terima kasih infonya.
Kakek bisa ngurut nggak? Saya bisa. Iya, maksudnya ini biar agak enakan aja gitu. Karena tangan saya kalau dibawa gerak sakit, kecetit. Bisa. Coba saya lihat dulu. Coba buka ini. Aduh, kayak. Atau ada tukang urut gitu di sini. Hujan, musim hujan sini kayak. Aduh, tempatnya ini enggak memadai banget. Enggak apa-apa kayak, aduh saya ngerepotin malah di sini kayak. Dibuka aja kali kayak. Coba bisa dibuka enggak coba. Aduh. Waduh, kok ini memar-memar kayak gini ya? Iya, memar kayak. Enggak apa-apa. Mohon. Oh, pakai kalau enggak sembuh sama kakek ada tukang urut 2 kilo dari sini. Masih banyak. Siapa namanya rumahnya? Banyak. Saya mungkin bermalam di sana aja. Ini gubuk enggak ada tempat tidurnya, Kek? Ada. Cukup cuma kakek doang. Kalau mau nginep aja di sini sama kakek. Mungkin di Mbah itu aja yang tukang urut satunya ya? Ya, di sana ada yang masih seperti itu sama saya ada. Ini juga masih gagal-gagal ini. Kayaknya harus kesana aja kayak ya. Duh. Ya. Pakai lagi jaketnya ya. Lukanya luka parah ini. Parah kayak ya? Iya. Duh, ini kayak. Ketolong ini jaket saya kayak. Dingin kayak kalau saya enggak pakai jaket kayak. Ya. Gini aja kayak. Saya ucapkan terima kasih. Besok lusa saya nanti kalau ada air minum saya minum di sini. Ya, maksudnya saya naruh barang-barang, mungkin di sini naruh motor. Ya. Karena mobil saya kan di depan, mobil tahu mobil putih di situ. Oh iya, itu dia. Gitu kayak ya ini maaf kayak saya mau terus pamit. Ya. Saya ada rezeki kayak enggak banyak. Ini buat kakek lah beli rokok, beli kopi. Ya udah, kantongin aja. Udah. Ya kayak yang ikhlas nerimanya kayak ya. Enggak seberapa kayak, mohon maaf. Saya masih saran aja jangan pernah kembali lagi ke sini. Iya. Jangan gegabah. Iya. Mohon maaf tadi ngasihnya pakai tangan kiri kayak ya. Enggak apa-apa. Tangan saya begini. Ya, assalamualaikum kayak. Sahabat, kita ke tukang urut dulu. Bener angker tempat itu sahabat, bukan main. Tangan makin sakit. Tuh perumahan masih jauh tuh di sono noh. Ada lampu-lampu warga ya. Jauh amat kita jalan ini. Ya Allah. Di mana ya? Gini nih, main jadi penolong itu. Tengah hutan ya, Masya Allah. Tadi lewat mana kita? Coba kesini kameramen. Astagfirullahaladzim. Harimau. Harimau atau apa itu? Duh, ya Allah. Coba lihat-lihat saya takut ada serangan goib. Hutan semua. Gila, kebun apa ini? Nolongin orang enggak ada hasil, perempuan susah diatur. Jalan becek kotor. Kaki gatal semua lihat sama. Coba kaki saya kok begini sih? Kotor semua. Ya Allah. Masih lihat ini? Oh, masih ya. Sahabat mercon, pasukan mercon. Mohon maaf ya. Gara-gara saya semuanya jadi kayak begini. Ya keadaan saya begini sahabat ya, enggak bisa banyak berbuat apa-apa. Yang jelas saya harus diurut dulu aja intinya ya sahabat ya. Ya, nanti kita lanjut lagi sahabat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.